Memang banyak orang bilang orang jaga pakai kita video itu untuk menyinggung orang lain. Tapi anyway, kita tidak pernah cumu orang penama di situ. Iya, betul. Tidak pernah cumu orang penama karena kita tahu undang-undang. Kita lahir, oke, okay, bapak polisi, maksudnya pensiunan polisi dari hukum. Jadi kita mengerti hukum. Jadi otomatis kita bisa tahu mana ini. Teman-teman polisi juga dia bilang hati-hati diri jangan sampai berlebihan, too much. Yeah. Begitu dong. Tapi kalau cuma yang buat bateria, yang rupa apa yeah. begitu kan, itu karakter. Karena orang kan ringinnya ditahu dan bawa itu sama dengan orang bermain movie, sama dengan orang bermain film. Ada jangan karakter. Baper dong tuh sebenarnya. Iya, jangan baper dong tuh. Dunia media sosial kan begitu, begitu dong. Yeah. Jadi kalau memang ada yang suka, banyak ada tuh tapi video yang Baba Veto tuh di perahu itu dan sempat viral. Dorang taruh di apa di tim kriminal itu dia. Kok dorang bully abis-abisan. Kita baca-baca sama ini yang membully kok kita bilang kita nak kenal kuat biar jo. Jadi kalau dorang ni nak kenal ada sih lain kali kan orang jaba jalan lek tu di misalnya di mall atau di jalan jaba ku dapat berpapasan begitu rupa tadi malam tadi di makan di rumah makan ada yang baku sablan lah Kak Didi kok tak. Mana ada tuh yang datang-datang Baba Veto misalnya. Oh, belum pernah ada pengalaman seperti itu kan? Enggak pernah. Jadi kalaupun dia Baba Veto, kok itu mentah ada apa doi? Yang jadi gila sendiri kita enggak kenal pangana, kok kan datang-datang sampai. Ada tuh tak maksudnya enggak ada. Enggak ada karena itu kan enggak cuma dong pernah, ada orang mau bikin apa. Betul. Yang penting jangan terlalu itu orang. Pokoknya jangan nama perusahaan, nama pribadi, personal, jangan personal begitu nah. Itu kan umum. Ya. Dan biasanya kita sih yang kenyataan-kenyataan yang terjadi. Nah, ini kan tadi bilang motivasinya supaya lebih banyak endorse kan ini. Ya, tadi konten yang jaga baking di sosial media padahal... Apa sih orang cari doi Regina? Sekarang orang cari doi Regina. Dek, kita lihat lebih hari lebih banyak tuh kirim-kirim makanan Kak itu. Oh, sekarang kita lagi batasi mohon maaf. Karena kalau kolesterol boleh diuangkan sayang, pasti kita harus terima. Iya. jadi sekarang akhirnya, sudah terima makanan-makanan bagi ada mengurangi kasihan. Lain ada nukat tuh jam masuk kau bilang aduh pe mahal ada jaga bilang begitu tuh sekarang bagi ya ini ya kita mau bilang ada orang bilang mahal by endorse pada dia terserah orang mau bilang mahal terserah orang mau follow or unfollow I don't care kalau seorang kita lah. Nah yang jadi persoalan begini rupa kayak kita MC Regina come on kita ini di mana-mana tampil pernah tampil di luar negeri. Pernah tampil di luar negeri, dalam negeri bahkan di Jakarta juga pernah. Iya. Kita pernah lihat DP foto di Facebook. Semua ada itu. Ditampil di mana. Nah, apakah Anda akan menghargai atau tidak? Karena menghargai dengan berapa dan begitu lah. Kita mau bilang kalau katuk di dunia entertain di Manado ini, toh kong memang karena dengan ada MC kong ada kaya. Selama tuh kasih yang torang pe senior-senior dulu, selama kaya le dorang. Iyo toh. Tapi kan tuh orang mesti hargai sesuai. Kita mau orang hargai sesuai kata orang. Ya sesuai tuh orang portofolio, pengalaman. Pengalaman. Jadi otomatis wajar dong kita minta mahal karena pengalaman. Kalau kita seorang enggak pakai harga tamang berarti dong. Aduh bagaimana orang mau maju, bagaimana orang mau berkembang, bagaimana orang mau kaya, ngoni yang mesti kaya pat orang. Ngoni jadang tuh kaya kok orang membagi ini terus. Harusnya orangnya jadi kaya. Baru kok kaya bersama. Baru itu si Toto Moto. Dia potong budget. Kalau memang ada mau panggil. Kalau berasa aja. Kalau bisa baik-baik. Kalau memang kedua ini cukup. Bilang lebih baik nanti kita jadi bintang tamu. Lebih hargai itu. Kita pihadiri. Perjangan dan terserta begitu. Karena bikin acara ini tanpa mahal dah doi. Serta karena mau bayar talent. Gak ada bersungut-sungut. Malah karena bilang mahal apa semua. Gak ada kira orang Richard yang tomat di pasar. Gak ada mau tawar-tawar. Ini dia. Padahal tamang sendiri kan. Iya. Harusnya bayar lebih. Iya. Ada dong begitu. Tapi ada banyak doi. Kita lihat. Iya ada doi. Maksudnya dong. Bikin di hotel bintang. Gak ada mau bilang lainnya. Ada doi itu dia. Bikin di hotel bintang. Lain kok kita lihat. Gak ada kondisi keuangan. Atau lain kalau bilang. Iya toh ini gak ada doi. Banyak doi doi ya. Bapak pasti justru yang ada YouTube baru kalau orang itu penjahat. Ini baru-baru kita lihat Kak Didi ada baking lagu toh.
Ya sekarang lagi berambah di dunia merambah. Tarik suara. Ini betul-betul sama jadi artis Mandado multi talented. Jadi ya Sobat Kawanua mau cari MC boleh, penyanyi boleh, mau cari penyanyi boleh. Baru memang selama kita jabat MC Rengka udah suruh menyanyi Regina. Oh begitu. Kita heran. Tapi suara terasa suara keliling, suara fals. Entah mau suara satu, suara dua, suara... Kaya mau dia suruh menyanyi dan bak kita. Kita tidak mengerti. Kaya boleh mau dia suruh menyanyi? Harusnya kan menyanyi-menyanyi bayar sendiri doa. Mbak MC bayar sendiri doa. Profesionalnya itu begitu. Tuh iya, bar, ini nyanda. Lain kali, dia langsung dia, dik, dia menyanyi ya. Itu, ang. Bayar dulu aja suruh. Double job itu. Kalau di luar negeri, karena itu sudah pembayaran mahal. Iya, toh. Iya, dihargai. Nah, makanya... Waktu kemarin orang suruh ada DP sekarang kemarin DP enak, mbak endorse. Lain kali kalau bilang mahal mbak dia, mahal betul loh. Tapi cari tanpa murah jo. Kok ada paksa so? Maksudnya dang tuh, maksudnya begitu dang. Oke lah, biar ngoni mau bilang kita kasih yang itu tapi hargai dang. Orangnya tidak gampang loh. Di luar negeri itu mahal. Yeah. Skill talent itu dihargai sesuai. Betulnya tidak bos? Baik. Bos deh bisa bilang. Jangan. Jangan yang dapat sayang memang torang sini, torang pembayaran di sini itu dapat sayang. Banyak ya, banyak yang kasih yang seniman-seniman sekarang bateri ya. Tuh. Akhirnya dorang bagi katu kegiatan online. Kita support. Dapat lihat yang maksudnya dorang lihat katu semua yang istilahnya yang skills. Yeah. Misalnya dorang cuma menyanyi. Ya mau bagaimana lagi dengan keadaan sekarang. Jadi harusnya katu disupport juga. Harusnya banyak yang ikut support, berpartisipasi dan untuk membantu juga. Dora ada beberapa teman-teman, rekan-rekan yang kesian kemarin juga yang cuma penyanyi, ada anak yang kita rasa sayang itu. Yeah. Kalau ada anak begitu, sampai bahkan suka siang suka bilang adik suka habis susu. Aduh tuh waktu Maret, April, Mei. Itu loh DP, memang DP momen-momen paling kritis. Yeah. Dan itu memang dorang aslinya ada pendapatan sama sekali. Harusnya kasihan banyak orang juga ya tapi bagaimana juga kan sekarang semua keadaan lagi serba betul. Sulit begitu. Jadi yang apa yang ngana boleh skills apa yang ngana boleh baking jadi doi tuh talent apa hasilkan sesuatu dihasilkan sesuatu. Ini kita lagi berpikir kalau kita ada modal let's say 10 juta kita mau baking makanan murah. Makanan 15.000. Boleh dong nasi campur 15.000. Boleh nasi roa dang. Nasi roa, nasi cekalang. Nasi cekalang. Tuh semurah itu 15.000. Betul. Murah. Iya. Semua kan tergantung kemauan. Yang penting mau. Itu jo. Iya. Pasti ada jalan. Iya, betul ada jalan. Sekali. Asal jangan patah semangat dang, no. Nah ini seorang di Derwa Somalang melintang so sampai ke luar negeri so di mana-mana so ke Bali pernah, Jakarta pernah. Kenapa suka akhirnya balik lagi ke Manado? Apa karena keluarga atau bagaimana? Nah itu karena orang tua. Orang tua kan setua. Dengan dorang kalau orang tua setua kalau dorang nyaman, dorang rasa nyaman hidup di satu anak, dorang akan bilang sudah cuma pi ke jauh-jauh pasti. Kalau nyadar so lama berdiam di Amerika. Yeah. Tuh lalu waktu di Amerika so berdiam harusnya tuh bilang bi soalnya nak mau pulang kita. Iya. Mama bilang. Iya orang lain susah sekali mau pergi Amerika, nah, kak. Di Amerika bawa balik dan. Dan juga kita orangnya yang terbeban tuh, maksudnya dong. Oh iya kata orang tua kasihan lah biar bagaimana. Orang mesti jadi anak yang tahu diri lah begitu dong tuh. Orang tua susah besar, ya, badai kan jo kata orang tua urus jo orang tua no. Begitu dong. Jadi ya sekarang jadi fokus ya cuman karena orang tua akhirnya pindah Manado begitu. Oke, okay. Kalau seandainya orang tua bau nih, Kak Didi mau bilang apa buat Kak Didi, be papa, deng mama? Duk selalu jaba udi, hari tapi video jaba udi, hari tapi video. Tapi ambil lagi bagi jaba kusedu deh. Dua rupa tu rupa tu batama. Tari itu. Kalau mami dia bau ni, mi jangan lupa aku pastu roa. Sepotong dua tu lain kali di rumah. Mi jangan lupa ya mi. Pokoknya rumah mi yang papi tetap semangat. Tetap ada anakmu ini asia. Yang menjagamu. Yang terakhir kita mau dengar kata-kata motivasi dari seorang Kak Didi Roa untuk seluruh pemirsa Kawanua TV dimanapun berada apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Kata-kata motivasi yang ada cuma apa? Selalu bersyukur, rajin berdoa. Banyak berdoa aja tuh orang Tuhan karena ini masa kesusahan ini tidak ada satupun manusia yang bisa bantu. Cuma Tuhan Yesus yang bisa bantu. Selain itu tidak ada orang yang bisa bantu Pak Tuhan. Terus berharap Pak Tuhan, bersandar terus Pak Tuhan, bataria sekuat-kuatnya Pak Tuhan, menangis kalau perlu Pak Tuhan.
gong, jangan lupa diri, cuma itu aja. Jangan lupa diri, cuma itu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Didi, so berbagi cerita yang luar biasa, bahkan so berbagi air mata dengan Tora. Iya, makasih so pacik tapi air mata ngana. Sukses selalu Kak Didi. Jangan lupa kalau tuh makanan murah so mulai kirim-kirim kemari, mau rasa. Aku bilang, aku kirim dua tapa bos ini dia dan begini. Oke, Sobat Kawanua, terima kasih banyak sudah gabung dengan Torang di Bicara Kawanua. Kita Regina pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai Torang Bakuda Paulang. Makasih Kak Didi. Makasih semua.